lagi kita lagi zooman di hotel langsung tiga-tiganya tuh. Tuh. Udah biarin aja. Ya udah enggak apa-apa, udah. Ini cucian ke dalam botol, botolnya sudah dikeringkan ya, jadi enggak nempel. Mengampung itu udaranya sudah menyusut banyak deh. Ayo, Ju. Gini aja sayang, gini aja. Ada uang? Enggak, kalau mau kamu di sini. Bikin warnanya? Gunting juga. Ya gunting kecil-kecil aja, nggak apa-apa. Tadi tinggal ditempel-tempel sama kamu, pelan-pelan. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka. Enggak, kamu lihat sana. Iya. Kota Bandung. Padat banget kota Bandung. Eh Jo, Jo. Udah gak apa-apa, gak apa-apa. Ntar tinggal ditempel-tempel sama kamu. Terserah. Mau warnain kayak apa, nempelnya kayak apa. Pelan-pelan yang penting. Lab, diliatin dong lab. Jangan minum doang lab. Jo. Kamu bangun dulu. Bangun. Lagi. Lagi. Bangun. Enggak, bangun dulu makanya. Diam dulu, diam. Dah. Kan belesak juga ya? Ayo, sini, sini, lagi. Dah. Ayo, Jo. Tuh, ini pada darurat nih. Kalau nggak gini aja, Rahel. Ini nggak usah ribet. Mundurin aja. Nah. Nah, jadi kan? Siapa kedapatan piala itu? Dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Ayo. Yusuf itu dulu dijual kepada orang Mesir sama keluarganya. Tadi yang berkumpul tadi adalah keluarga dari Yusuf. Nah mereka akhirnya bertemu dengan Yusuf. Terus Yusuf mengingatkan kepada mereka, aku adalah orang saudaramu yang dulu kau jual kepada orang Mesir. Aduh, kasihan sekali, ternyata Yusuf dijual dulu. Jangan itu, kamu jangan sibuk sendiri. Lagi dia.
maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu dan ia menangis sambil memeluk mereka. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf walaupun keluarga jahat kepada Yusuf telah menjual, tapi sekarang Yusuf mengakuni, memeluk, mencium. Ternyata Yusuf masih sayang loh, hebat sekali ya Yusuf ya, mau mengampuni saudara-saudaranya. Sebab untuk memelihara kehidupannya, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Hanya dong, Bu, apa gimana lagi gitu? Apa? Apa Papa bilang? Tanya, Bu, aku udah gunting-guntingin itu. Tanya. Oh, aku punya gunting. Tuh. Jo, lihat Jo. Lah kakinya lep. Ya udah kamu lemin. Terserah, semua warna bagus.
kalian masing-masing, gak perlu jauh-jauh sama dengan video. Kalau bisa seperti itu, tapi kalau tetap kalian mau tetap sama seperti yang kemarin saya boleh, boleh juga berbeda sesuai kreativitas kalian. Des dan doakan kalau sama yang kameranya ya. Lep. Cari gambar halaman halaman berapa tuh?